Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadap ke bawah duri Yang Maha Mulia Yang Ketua Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tengku Mukhlis Ibni Amrun Tengku Manawi, Chancellor Universiti Bangsa Malaysia. Mengadap ke bawah duri Yang Maha Mulia Tengku Apuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tengku Aisyah Rohani Binti Amrun Tengku Besar Mahmud. Ampun Tuanku, beribu ampun, semua patik mohon diampun. Patik menjunjung setinggi kasih atas kesudian perkenan duri Yang Maha Tuanku berdua berangkat mencemar duri ke majlis sanjungan budi Lembaga Pengarah Mesti pada malam ini. Sesungguhnya keberangkatan duri Yang Maha Mulia Tuanku berdua merupakan satu perhormatan yang tinggi buat patik. Ampun Tuanku, patik seterusnya memohon limpah perkenan Tuanku Maha Mulia Tuanku untuk patik mengalu-ngalukan hadiran sekalian dan meneruskan ucapan patik. Ampun Tuanku, menjunjung diri. Mengadai yang teramat mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tengku Puteri Intan Safina binti Tengku Amar Tengku Abdul Halim Muazzam Shah, Tengku Panglima Besar Kedah Ahli Jumaah Pemangku Sultan Kedah, Tengku Pro Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, ampun Tuanku, beribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Terlebih dahulu patik dengan penuh hormat takzim mengadap merapat sembah serta menzahirkan ucapan menjunjung setinggi dikasih di atas limpah perkenan Yang Teramat Mulia Tengku Pro Chancellor berangkat ke Majlis Sanjungan Budi Lembaga Pengarah Universiti pada malam ini. Ampun Tuanku. Yang Bahagia Datuk Seri Dr. Ibrahim Sa'ad, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, dan Yang Bahagia Datin Seri Datuk Zainal Abdul Kadir, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azla Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Datin Zarina Mahmud, Yang Bahagia Profesor Emeritus Dr. Datuk Muhammad Zawawi Ismail, mantan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, dan Yang Bahagia Datin Rusna Rayida binti Cikka, ahli-ahli Lembaga Pengarah Universiti, timbalan-timbalan Naib Chancellor dan pegawai pengurusan utama Universiti, pegawai-pegawai kanan Universiti Bangsa Malaysia, para jemputan serta hadiran-hadirat yang dihormati sekalian. Bersyukur kita pada Allah SWT dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada malam ini patik bersama-sama dapat menghadiri pada majlis sanjungan budi. Ampun Tuanku. Penyebatan patik dalam UKM adalah bermula pada tahun 1975 apabila diterima masuk sebagai pelajar tahun 1 di Pantai Baru pada tahun berkenaan. Dan kami, saya duduk di Jalan Universiti berulang-alik di antara Komsih 2, waktu itu belum masuk panggil universiti, adalah kolej kedua universiti di Jalan Universiti, pusat pengajaran di Jalan Pantai Baru. Kami disediakan bas dengan bas yang agak memuaskan pada tahun 1975. Pada tahun 1979, saya keluar universiti dan hubungan saya dengan universiti saya rasa terputus pada tahun 1979 selepas graduate menjawat jawatan di Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia, MAIDA. Dan apabila saya resign jawatan di MAIDA, masuk pegawai tabiat, ditempatkan di Kementerian Kewangan dan melepas jawatan untuk mengikuti kursus kadet PDD, pegawai tabiat diplomatik pada tahun 1985. Dan hubungan bermula balik dengan UKM pada tahun 1993 apabila saya ditawarkan untuk mengikuti kursus master di ekonomi di UKM juga. First degree UKM, second degree di UKM juga. Dan pada tahun 2007, hubungan itu kembali
apabila anak saya diterima sebagai student di UKM di fakulti yang sama, ekonomi, dan diikuti dengan anak nombor 6, anak ikut 2, ketiga dan keempat, empat orang di UKM dalam fakulti yang sama. Dan pada tahun 2008 itu hubungan catat langsung 2008 dilantik oleh di Kementerian Kewangan untuk menjawab sebagai ahli lembaga pengarah universiti. Dan pada mulai pada tahun 2008 tu pelibatan dalam UKM tu begitu akrab. Dan pada mulanya dilantik sebagai ahli lembaga pengarah, hubungan tu kita sebagai pegawai tadbir di Pematik, di segi pengurusan tu kita boleh lah, tapi di segi akademik tu mula rasa janggal. Sebab akademik dengan pengurusan tu dia berbeza. Akademik tu lebih kepada ilmu, macam mana nak meningkatkan universiti ke tahap yang setanding dengan universiti-universiti lain. Bagaimanapun dengan pertolongan mantan pengurusi, ahli lembaga pengarah dapat berjalan dengan sempurna. Yang kedua, saya nak ucapkan terima kasih kepada UKM kerana sudi menjemput saya dan isteri untuk sama-sama hadir pada malam ini. Dan majlis ini merupakan satu majlis luar biasa bagi saya. Yang keseluruhnya, saya juga memohon maaf sebab bermula pada tahun 2008 dilantik sebagai ahli lembaga pengarah, banyak perkara kemungkinan telah menyinggung perasaan suatu pihak ataupun individu, dan pada malam ini saya mohon ampun dan maaf atas apa kesilapan yang telah saya lakukan. Begitu juga pada Naik Chancellor, banyak perkara yang mungkin tidak menyenangkan, saya mohon ampun dan maaf. Ampun padik tuanku. Bermula di Pantai Baru, pengalaman di Pantai Baru dengan di Bangi, saya merupakan orang pertama datang ke Bangi pada tahun 76-77. Mula-mula sampai di Bangi tu, orang pertama tu, masalah yang wujud itu adalah merupakan air. Blackout selalu berlaku, tapi dengan semangat untuk belajar pada masa itu adalah tinggi sekali. Semua pelajar-pelajar mencari alternatif macam mana untuk mendapatkan sumber air. Masa itulah lilin banyak laku di sekitar Bandar Kajang. Dan masa itu pula UKN ni adalah merupakan satu pusat baru datang ke Bangi. Kajang adalah tempat perhimpunan tiap-tiap hari Rabu. Sebab pada hari Rabu UKN menempatkan satu waktu petang, slot waktu petang adalah merupakan aktiviti sukan. Tapi kebanyakan yang tidak digunakan sepenuhnya. Dan Kajang adalah bukan pusat tumpuan. Ampun tuanku, sekian saja sembahan ucapan Patik. Patik sekali lagi menjunjung terima kasih atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua berangkat mencemar Duli ke majlis Sanjungan Budi Universiti. Sesungguhnya kemakanan Duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua akan menjadi kenangan terindah buat Patik. Patik sekalian mendoakan semoga Allah SWT melanjutkan usia zaman Duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua serta putera-putera dalam keadaan sihat walafiat dan kekal merintah di atas takhta kerajaan Negeri Sembilan Daun Khusus dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Menjunjung kasih Tuanku. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.